teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pikes Peak. Ini adalah puncak tertinggi dari Front Range Selatan Pegunungan Rocky di Amerika Utara sini ya teman-teman. Ketinggiannya sendiri mencapai sekitar 14.000 kaki atau sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut ya. Tadi saat kita baru saja summit disambut dengan badai salju dan angin ya teman-teman. Sebenarnya di Pikes Peak Summit sendiri terdapat souvenir store maupun restoran yang menjual aneka makanan ringan dan minuman ya. Kita juga sempat berteduh sambil memesan donat tadi. Tetapi karena lama-lama terasa sakit kepala dan perut mual, barangkali dikarenakan kandungan O2 yang tipis di sini, maka kita putuskan untuk buru-buru turun ya teman-teman. It's the water that's on the road is turning to vapor. The sun hits it because we're at such a high altitude. Ada beberapa sarana transportasi alternatif jika kalian berkunjung ke Pikes Peak ya teman-teman, dan kalian ingin ke Pikes Peak Summit, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti kita ini ya. Kalian juga bisa naik kereta yang akan membawa ke Pikes Peak Summit dengan tiket sekitar $38 per person ya. Ada juga sarana shuttle bus yang akan membawa kalian ya. Jadi terserah kalian mana yang lebih comfy ya. Seperti yang bisa kalian saksikan sendiri, pemandangan dari atas ini sangat indah ya teman-teman. Kalian bisa melihat sendiri puncak-puncak yang lebih rendah ya. Ada juga awan yang bergelantungan. Bahkan jika hari sangat cerah, kita bisa melihat gedung pencakar langit Denver ya teman-teman. Denver itu ibu kota dari Colorado ya. Kita bisa melihat Great Plains yang membentang hingga Kansas, maupun kita bisa melihat pegunungan Sangre de Cristo yang membentang ke arah New Karena kebetulan lokasinya yang masih berada di Pikes Peak Region, maka aku akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu bangunan peninggalan Native American ya. Dengan arsitekturnya yang bergaya Anasazi kuno, apa itu adalah Manitou Cliff Billings ya teman-teman.
museum ini menampilkan pameran tentang kehidupan leluhur Puebloans, termasuk pameran artefak, arkeologi, perkakas, tembikar maupun senjata ya teman-teman.